It's been a long time coming, I ain't seen nothing. Help me please, out of breath I'm running. The bridge is burning after me. Life don't seem like it used to. Love don't feel like it used to. Oh no, oh no. And I can't stop thinking about it, about it. All the things that I have done wrong. It's a miracle that I'm living, that I'm living. And I've hid my love. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. Till I go home.
Bupati Pager Senggol yang mengandung makna bahwa dalam menempuh kehidupan ini banyak terjadi rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh kedua bongkolan. Inspektur Upacara dimohon agar dapat memasuki lingkaran teratai pura. Hadir ini kami hormati. Terlihat sekarang sanggur membentuk payung. Formasi ini mengandung makna bahwa kami dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan diserahkannya pakaian bayangkari kepada mempelai wanita secara simbolis mengandung arti bahwa mempelai wanita telah diterima menjadi anggota bayangkari pria. Saksikan bersama prosesi teratai pora yang telah dipersembahkan oleh rekan-rekan dari mempelai pria. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak sempurna seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini tanpa ada ungkapan selamat datang dan permohonan maaf sebagai simbol adat bagi keluarga yang berhaja. Sedikitnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Randus Haji Irman Jafar untuk dapat mewakili keluarga dalam acara sambutan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan dan keluarga besar Brimob Polda Gorontalo bersama tim Teratai Pora, yang kami hormati pimpinan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bersama-sama kita dapat menyaksikan malam resepsi, menghadiri malam resepsi dari anak da kami Kadir Umar dan Ibu Rostin Hasan dan Barada Rahmat Jafar, putra dari Bapak Yusuf Jafar dan Ibu Herlina Maksun, ijab kabul pada hari Ahad kemarin
tanggal 20 Desember di kediaman mempelai wanita. Dan kemudian pada malam itu istiqamah kabul dan proses teratai pun yang memberikan kekuatan moral bagi kedua mempelai dan kedua keluarga bisa memberikan bimbingan kepada istrinya untuk tetap sabar di dalam menemani suami menjalankan tugas sebagai abdi negara di bidang keamanan. Bapak menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelayanan kami sekeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan keluarga disampaikan oleh terhormat Bapak Dr. Andus Haji Erfan Jafar diucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian dari Sanggar Gorontalo Gebilang. Disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Fahmi LC, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Seluruh undangan yang saya hormati dan terlebih kedua mempelai dan keluarga. Dua nasihat lebih khusus untuk Ananda Rahmat dan Adinda Ananda Siska. Mudah-mudahan ini bisa dicamkan baik. Suami servis dengan lebih dari apa yang diharapkan. Bila mana kita sulit untuk memberikan yang terbaik karena lagi emosi, lagi tidak stabil, lagi marah, maka jangan zalimi pasangan.
suami istri itu akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taja'al fina syakiyan wa kan rahmat. Penuhi rumah tangga baru ini dengan kasih sayang mulia dari saling curiga ya Rabb. Jauhkan mereka dari saling menyakiti dan saling menzalimi. Jadikanlah rumah tangga ini sebagai rumah tangga syurgawi. Berikan anak kepada agama, kepada bangsa, kepada umat dan negara ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian tausiah pernikahan yang disampaikan oleh terhormat Bapak Ustaz Abu Bakar Pahbin Telsi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alangkah syahdu dan bahagianya hidup ini ketika kenangan manis nan sakral kita akan abadikan dalam album kenangan yang akan tersuguh dalam acara foto bersama pada sesi pertama kepada kedua mempelai dan keempat orang tua yang mendampingi. I made mistakes, promises I break, but I'm just a man. Dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, apabila ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.